Sempat dijodohkan, Ivan Gunawan kini ikhlas Ayu Ting Ting dan Boy William dekat daripada sama aku. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting memang pernah ramai dijodohkan oleh netizen. Saat Ayu Ting Ting gagal nikahi Adi Jayusman, sang biduan heboh disandingkan dengan Ivan Gunawan. Sempat dijodohkan, Ivan Gunawan akhirnya bongkar hubungannya dengan sang biduan. Ivan Gunawan mengaku tak masalah lihat Ayu Ting Ting dan Boy William dekat. Lantas seperti apa curhatan Ivan Gunawan terkait Ayu Ting Ting? Kedekatan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting memang sudah terjalin dengan baik sepasang kekasih. Tak cuma Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting saja, orang tua masing-masing sudah mengenal baik satu sama lain. Melansir grid.id, Ivan Gunawan kerap mampir ke rumah Ayu Ting Ting untuk sekedar bertemu orang tua sang biduan. Begitu pula dengan Ayu Ting Ting yang mempunyai hubungan baik dengan ibunda Ivan. Namun sampai detik ini hubungan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting belum bertemu hilalnya. Keduanya masih betah melajang masing-masing meski sudah lama dijodohkan. Bahkan Ayu Ting Ting sampai dijodohkan lagi dengan pria lain, seperti Robby Purba hingga Victor Agustino. Sedangkan belakangan ini Ayu Ting Ting dijodohkan dengan YouTuber sekaligus aktor terkenal Boy William. Ayu Ting Ting dan Boy William yang sudah teman dekat sejak lama tersebut kembali dekat setelah bermusuhan. Di tengah kedekatan Ayu Ting Ting dan Boy William, Ivan Gunawan turut memberi komentar terkait sahabatnya. Ivan Gunawan mengungkapkan dukungannya untuk Ayu Ting Ting dan Boy William. Aku senang Ayu Ting Ting mau dekat dengan siapapun, aku senang, aku dukung, ungkap Ivan Gunawan. Ivan Gunawan menyebut bahwa Ayu Ting Ting berhak memilih siapa jodohnya. Bagaimanapun juga dia harus melanjutkan kehidupannya, ada jodohnya, imbu Ivan Gunawan. Daripada terus dikaitkan dengan dirinya yang tanpa ujung, Ivan Gunawan justru mendukung Ayu Ting Ting dekat dengan pria manapun, termasuk sosok Boy William. Daripada selalu dikait-kaitkan sama aku yang enggak ada ujungnya, juga sayang kan samanya. Ivan Gunawan memberi lampu hijau untuk hubungan Ayu Ting Ting dengan siapapun karena ia adalah sahabat baik sang biduan. Mau Ayu dekat sama Boy, mau siapapun itu, aku dukung karena kita berteman setiap hari bertemu. Chemistry kita selalu ada. Sebagai sahabat, Ivan Gunawan turut senang dengan kabar bahagia yang dirasakan oleh Ayu Ting Ting. Jadi kalau ada berita bahagia dari sahabat, ya pasti senang lanjutnya. Sampai saat ini Ivan Gunawan mengaku berteman baik dengan Ayu Ting Ting. Hubungannya dengan sang biduan juga terjalin akrab. Pasalnya ia masih bertemu setiap hari saat jadi host di acara televisi. Selamat diam-diam Ayu Ting Ting gelar prosesi siraman dan sungkeman jadi menikah sama Boy William. Ayu Ting Ting yang kini sedang dikabarkan dekat kembali dengan Boy William memang mengundang sorotan. Sempat perandingan cukup lama Ayu Ting Ting dan Boy William seakan membuka pintu maaf masing-masing. Saat dirawat, Boy William bahkan menjenguk langsung Ayu Ting Ting di rumah sakit dan terlihat kemesraan keduanya. Lebih mengejutkan lagi, beredar video Ayu Ting Ting sedang jalani prosesi siraman dan juga sungkeman, hal yang biasa dilakukan saat nikah. Diunggah dalam TikTok @ayutingtingboywilliam, video penyanyi dangdut asal Kota Depok kemudian dibagikan kembali melalui akun gosip. Bisa membimbing dunia akhirat yang berkah dan soleha, ucap dua wanita dalam video tersebut. Ibu kandung Ayu Ting Ting. Dalam video siraman dan sungkeman itu nampak lantun lagu Alma Palsu ini mengenakan rangkaian kalung yang terbuat dari bunga melati. Tanpa make up, ibunda Bintu juga nampak cantik melalui sok siraman dan sungkeman mbak pengantin yang menikah. Unggahan ini tentu membuat fans Ayu Ting Ting semeringah dan
mereka pasti mudah melihat beneran asli, ujar si Rahayu. Benarkah Ayu Ting Ting segera menikah, tanya pemilik akun Wartini SPD. Siapapun jodohnya, semoga sama, wadoa netizen. Namun ada juga yang menyangka dan menjelaskan penggalan video siraman dan sungkeman itu. Ini waktu Syifa nikahan, Syifa kasih bunga ke Ayu supaya Ayu dapat jodoh lagi, tutur netizen. Tak sedikit yang mendoakan Boy William berjodoh dengan Ayu Ting Ting meskipun keduanya masih tergencol perbedaan keyakinan. Heboh pedangdut Ayu Ting Ting dilamar Boy William, faktanya mengejutkan. Usai gagal nikahi Karen Vendola, beredar video yang mengklaim Boy William melamar pedangdut kondang Ayu Ting Ting. Video YouTube dengan nama pengguna Haba Seleb terlihat gambar Boy dan Ayu Ting Ting beserta orang tuanya. Mereka dibalut dengan pakaian mewah seperti sedang mengadakan acara penting. Narasi pada thumbnail video adalah janji suci terlaksana Boy William resmi melamar Ayu Ting Ting. Sedangkan judul video hari ini Ayu Ting Ting dan Boy William semoga lancar sampai hari pernikahan. Amin, benarkah? Berdasarkan penelusuran tim pencari fakta, klaim pada video YouTube tersebut adalah salah atau tidak benar. Video berdurasi 2 menit 14 menit tersebut tidak berisi tayangan seperti yang diklaim pada unggahan. Klip awal memang memperlihatkan foto-foto sebuah acara lamaran. Namun acara terjadi saat adik Ayu Ting Ting Asyifa Nuraini tunangan. Klip selanjutnya adalah suara narator yang membacakan berita soal hubungan Boy William dan Blatun Ahmad Palsu yang sempat retak selama 4 tahun. Narator menjelaskan kedekatan mereka dari awal meniti karir di dunia industri tanah air, dibumbui dengan dokumentasi Boy dan Ayu. Narator juga menginformasikan bahwa hubungan mereka kini sudah kembali membaik. Bahkan mereka didoakan agar berjodoh oleh para netizen karena tingkah laku mereka bikin baper publik. Hingga akhir video, tidak ada momen di mana Boy melamar Ayu Ting Ting seperti yang diklaim. Boy William melamar pedangdut kondang Ayu Ting Ting usai gagal nikahi Karen Vendela adalah hoaks.